Nyan agak nakal dan selalu menghentikan jam loceng saya. Adakah terdapat cara untuk mengelakkan keadaan sedemikian? Saya sudah lama memikirkannya. Hari ini, kucing saya akhirnya belajar cara mematikan penggera telefon bimbit saya dan tertidur. Mungkin saya perlu letak kucing itu dalam sangkar sahaja. Fikir saya, tetapi saya juga berasa kasihan kepadanya. Saya berfikir bahawa adalah baik untuk mempunyai jam penggera yang memerlukan operasi yang lebih rumit, tetapi kucing saya mungkin jengkel dengannya dan memecahkannya. Tetapi kemudian saya tiba-tiba mendapat idea. Ha? Kalau saya letak jam loceng dalam sangkar macam mana? Kemudian, Nyan Chan tidak akan dapat dihalang. Sungguh gila saya tidak perasan penyelesaian mudah ini selama 7 tahun. Sebenarnya, saya berasa teruk meletakkan kucing saya dalam sangkar, jadi saya memikirkan cara untuk masuk ke dalam sangkar dengan jam penggera. Tetapi sekarang, saya telah menemui penyelesaian terbaik supaya kucing saya boleh bergerak dengan bebas dan saya boleh bangun dengan betul. Setiap hari dengan kucing nakal adalah sedikit pengembaraan. Tetapi setiap hari seronok kerana saya mempunyai kucing seperti itu.